Ditanya apakah akan bercerai sama Iris Bella, Amarzoni blak-blakan kondisi rumah tangganya. Ditanya soal kemungkinan akan bercerai dengan Iris Bella, begini jawaban Amarzoni. Hal ini dikarenakan Amarzoni sudah tertangkap mengenakan narkoba sebanyak 2 kali. Tentu saja hal ini sudah sangat membuat Iris Bella kecewa. Lantas bagaimana jawaban Amarzoni? Amarzoni mengungkapkannya ketika hadir di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Dalam kesempatan tersebut, Amarzoni ditanya soal apakah dirinya akan bercerai dari Iris Bella atau tidak. Sang aktor mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Iris Bella. Meskipun sulit, ia berusaha untuk terus membujuk dan meminta maaf pada sang istri. "You are not divorced, kan?" tanya Deddy Corbuzier. "Until now, insya Allah belum," jawab Amarzoni sembari tersenyum tipis. Amarzoni sendiri mengaku sudah berbicara dengan Iris Bella. "Sudah sempat ngomong sama Iris?" tanya Deddy Corbuzier lagi. "Sudah, emang butuh waktu, memang harus berjuang ya. Siapa yang enggak kecewa, 2 kali, lanjut Amarzoni. Amarzoni sendiri mengaku sudah berbicara dengan Iris Bella. "Sudah sempat ngomong sama Iris?" tanya Deddy Corbuzier lagi. "Sudah, emang butuh waktu, memang harus berjuang ya. Siapa yang enggak kecewa, 2 kali, lanjut Amarzoni. Lebih lanjut, aktor tampan tersebut mengatakan Iris Bella pantas mendapatkan sosok yang terbaik. "Iris pantas mendapatkan yang terbaik," ucap Amarzoni. Amarzoni juga berharap sosok terbaik yang bisa terus mendampingi Iris Bella adalah dirinya. "Dan yang terbaik itu mudah-mudahan orang itu masih aku. I will try dan terus saja berusaha untuk mendapatkan hatinya Iris kembali," tutur aktor tampan tersebut. Amarzoni pun menyebut istrinya Iris Bella sebagai sosok wanita yang hebat. "Iris wanita yang sangat hebat, komitmen, dia punya integritas tinggi. Dan setelah dia katakan dia hijrah, dia mau berubah jadi lebih baik, betul-betul dilakukan," terang Amarzoni. Berjuang mendapatkan hati Iris Bella lagi, Amarzoni berjanji akan berusaha menjadi sosok yang lebih baik. Sebelumnya, Amarzoni mengaku sedang tidak tinggal serumah dengan sang istri Iris Bella. Hal ini disampaikan Amarzoni dalam konferensi persnya baru-baru ini setelah bebas dari kurungan 7 bulan penjara.